Bekerja sama dengan Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Pamofit Polda Kalsel, Satuan Tugas Tambang Ilegal atau Satgas Peti PT Antang Gunung Meratus melaksanakan patroli dalam pengamanan konsesi PKP 2B PT AGM dari kegiatan tambang ilegal. Hingga saat ini, melalui informasi yang didapat, telah ditemui aktivitas tambang ilegal di Desa Baramban, Kecamatan Biani, serta Desa Hanguy, Kecamatan Bungur. Meski telah dilakukan pemasangan portal untuk mencegah para penambang ilegal, namun pihaknya tetap rutin melakukan monitoring pada pagi, siang, sore, hingga malam hari. Salah satunya adalah dengan menerbangkan drone secara langsung untuk melakukan pemantauan lewat jalur udara. Dari Direktorat Pamofit Polda Kalimantan Selatan melaksanakan patroli rutin. Itu dilaksanakan setiap hari, baik pagi, siang, sore, malam, seluruh area PKP 2B PT Antang Gunung Meratus ini kita cek terus, dan sampai saat ini alhamdulillah situasi aman terkendali dan tidak ada peti sampai saat ini. Tapi walaupun sudah tidak ada peti, kita tetap melaksanakan pemantauan yang area-area yang sekiranya peti itu akan masuk, ya seperti di depan saya ini, arah ke belakang sana, ya, itu kenapa di belakang ini dipasangi portal, karena di depan sana, di belakang rekan-rekan ini ada yang namanya Desa Hanguy, itu di sana masih ada peti tapi berhenti, karena akses untuk lewat di sini sudah dikasih portal. Makanya batu yang ada di belakang sana itu nggak bisa lagi diambil. Kalau mau lewat desa juga nggak memungkinkan batu yang ada di belakang sana, batu peti itu nggak akan dibolehkan oleh pemerintah desa. Terus yang berikutnya, yang terakhir itu informasi terakhir kemarin kita juga ngecek ada di Desa Bramban. Itu juga ada peti di sana, tapi peti mereka di luar daripada lokasi PKP 2B-nya Antang. Termasuk yang di Desa Angu ini juga di luar daripada PKP-nya PT Antang Gunung Meratus. Tak hanya mengajak pihak Polda Kalsel, PT AGM juga mengajak polisi hutan untuk melakukan patroli. Pasalnya, para pelaku aktivitas ilegal tersebut juga merambah ke kawasan hutan. Suhardi, selaku advokat PT AGM pun juga menyebutkan bahwa setiap aktivitas ilegal yang terciduk melakukan penambangan, maka akan langsung diproses secara hukum. Nah, di hari ini memang kita patroli dilakukan sebagaimana disampaikan dari Pak Kompol Rohim tadi, bahwa kegiatan patroli ini memang dilakukan secara rutin, tidak hanya terjadwal ini, tapi setiap hari yang sudah ditentukan oleh tim Satgas dan Pamofit Polda Kalsel. Artinya, setiap ada aktivitas ilegal pasti akan ditindak oleh tim Satgas Peti dan Pamofit Polda Kalsel, dan itu akan diproses secara hukum. PT AGM pun berkomitmen dalam pemberantasan peti atau pertambangan tanpa izin, yang diharapkan dengan tidak adanya peti tersebut, kelestarian dan kepentingan masyarakat dapat lebih terjaga. Melalui pengawasan yang ketat ini pun, diharapkan penambangan ilegal dapat diminimalisir sehingga memberikan dampak yang positif bagi pembangunan daerah. Arif, Tapin TV, melaporkan.